Halo sahabat Beta, selamat datang di channel Beta TV. Seperti biasa, kita akan memasak untuk melengkapi menu buka puasa. Kali ini kita akan masak sosis ubur-ubur. Yuk langsung saja kita siapkan bahan untuk membuat sosis ubur-uburnya. Sesuai namanya, bahan yang perlu kita siapkan adalah sosis, saus bolognese, spaghetti, tusuk sate, bumbu penyedap, dan air mineral. Langkah yang pertama, kita potong sosisnya menjadi 4 bagian. Kemudian, kita tusukkan spagettinya seperti ini. Semakin banyak, semakin bagus ya sahabat. Kemudian, kita rebus sosisnya hingga matang dan spagettinya menjadi lembek. Jika sudah, lalu kita angkat satu per satu. Langkah selanjutnya, kita siapkan penggorengan. Kita beri minyak sedikit saja ya sahabat. Lalu, masukkan saus bolognese. Tambahkan juga sedikit air mineral. Kemudian, tambahkan sedikit kaldu jamur dan garam. Kita aduk hingga merata. Kalau sudah merata, kita masukkan sosisnya satu per satu, lalu aduk seperti ini. Oh iya, apinya jangan terlalu besar ya sahabat. Setelah matang, kita tusuk seperti ini. Jangan lupa tambahkan daun selada sebagai garnishnya ya sahabat. Sudah jadi deh sosis ubur-uburnya. Siap nih buat menemani buka puasa kita. Semoga resep kali ini bermanfaat ya. Yuk request resep tadi dan tag kami di Instagram @betanews.id. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa!